Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back on my YouTube channel Asranto Jakarta. Sugeng siang dulur-dulur, selamat siang. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini dulur-dulur, kembali ke vlog Bima Anef dan agenda Bima Anef kali ini adalah berkunjung di Padepokan Agung. Sebenarnya agendanya tidak berkunjung sampai ke dalam-dalam, hanya kita bersilaturahmi lah dengan dulur-dulur yang ada di sini. Kebetulan Bima Anef mau nyekar dulu ke makam Master Majibudi Arsono berbarengan sama rombongan dulur-dulur PSHT juga. Alhamdulillah lah, ono koncone ya. Oke dulur-dulur, kita nyekar dulu ya. Ikutin terus vlog Bima NFK, check this out. Saya Oke dulur-dulur, tadi adalah agenda nyekar dari dulur pundi mas? Ngajuk Bagor. Ngajuk Bagor ya? Iya, Ngajuk. Nah, jadi ini dulur dari Ngajuk Bagor mengadakan agenda ziarah ke makamnya Master Maji Budi Arsono nanti. Mas-mas ini jaisin mas? Ini mereka yang tersisa ya kan? Ditinggal karo rombongan wajah kon resik-resik ya kan? Rombongan ini kan pada pekan ditinggal Rene berapa personil kon bagian nyabu resik-resik ini. Marbot gak popo lah, marbot neng lure dewi. Di agenda habis ini neng makamnya Mas Imam boten? Sudah. Sampun. Oh sampun. Ket enjing berarti? Iya. Oh lah. Terakhir gak? Lah gini sinten mawon dewa? Mas Imam. Berjo. Terus? Berjo. Padepokan Luhur. Padepokan Luhur. Sampun Padepokan Luhur. Terus Mas Tomo Wilis mboten? Mboten. Oh, nggih. Ngen lain kesempatan ya, Mas. Nggih. Urung gene yang bedini Magetan. Nggih. Sik wake ya, kan. Nggih. Ayo, banyak request dari dulur-dulur harus menyambangi atau berziarah ke makam-makam leluhur. Namun kalau untuk waktu sehari dua hari aja nggak cukup, Lur. Contohnya dulur-dulur dari Nganjuk ini sehari aja mengoleh pirang makam ya, Mas? Tiga makam ya. Tiga makam aja, belum padepokan leluhur ya kan, belum menyambangi rumah-rumah sepuh yang ada di sini kalau misalnya mau. Jadi buat dulur-dulurku, monggo silahkan merapat ke Padepokan Agung, di sampingnya ada makam Master Maji Budi Arsono dan selalu terbuka 24 jam dulur-dulur. Sampingnya juga ada masjid yang mau istirahat isoma juga bisa. Pokoknya jangan khawatir, di sini udah lengkap dulur-dulur. Oke dulur-dulur, agenda kita sudah habis nyekar dan sekarang orang yang ditunggu-tunggu udah datang ya kan. Teman saya admin PSHT Madiun Utara ya kan. Mewakili saya juga orang Caruban dari Madiun Utara. Namanya siapa Mas? Akbar Surya. Mas Akbar ya. Akbar nanti akan menemani saya berkeliling-keliling di Padepokan Agung. Sebenarnya nggak keliling-keliling ke dalam-dalam mas ya? Iya. Karena di dalam itu tempatnya sangat disakralkan, sangat dihormati. Ya intinya sedikit-sedikit mengenal sudut-sudut Padepokan Agung lah, supaya dulur-dulur tahu Padepokan Agung yang terletak di Jalan Merak nomor 10 Nembangan Kidul Kota Madiun ini. Ya dulur-dulur, jadi posisi Padepokan Agung sekarang lagi direnovasi ya. Lihat.
pintu gerbang yang depan kunci semua. Kita lewat samping, Lur. Padepokan. Kok Padepokan? Apa, Mas? Gedung Serbaguna. Kok ana latihan? Legane latihan. Iya, Mas, kita. Ning jero. Jadi liput kok diprotes dulur-dulur. Megah ya. Yo ngecer wong puluhan ewu yo lakon nih. Iya. Ya dulur-dulur, sebelum kita masuk ke padepokan, alangkah baiknya makan dulu ya kan. Ben ning jero gak keluwen ya kan. Temen sama dulur-dulur yang selalu standby di sini gitu. Yang Mas Amin sebagai pamsus, Mas Pianto, Mas Akbar, Mas Pur gitu, selalu solid di sini. Baik, buat dulur-dulur jangan khawatir, di sini ada warung sudah banyak. Kula mbiyen mriki dereng wonten lho, Mas. Iki nembing. Pindah kok ngono kae. Oh, pindah nang mriko. Iya, kok ngono kae, pojokan. Oh, kan enak saat ini. Ini mbiyen cangkruan wis gak panas-panasan ya mbiyen. Pintu gerbang utara. Nggih. Ini tepatnya warungnya ada di samping pintu gerbang utara ya. Samping masjid. Pokoknya cangkruan gak koyo mbiyen. Gak panas-panasan. Mas, Mas, engko geser ini. Pinten Bu tadi sampe? 18. Lha Bu e nggih Sri Kandi to? Iya. Oh, nggih. Tahun pinten Bu e? Tahun pinten? Kurang nembe, Dik. Nembe. 2019. 2019. Nembe tumut. Iya. Teng mriki berarti. Iya. Oh, ala. Cuma bapak ibu dulu. Oh, ala. Tahu nembe tumut Bu? Iya, karena sibuk terus. Bu E ya Sri Kandi. Monggo mampir warungnya pas neng ngarepe lawang. Jadi ini adalah sisi barat Padepokan, Lur. Nanti apabila dulur-dulur susuri terus di sebelah kiri jalan ada Masjid Al Faruq, di situ ada makam Master Maji Budi Arjono. Buat dulur-dulur yang berkunjung sini ya. Karena beragalah desa Terate akan membuktikan prestasi yang dibanggakan. Latihan jatuh belakang, jatuh ke kiri, ke kanan, dikebuki, ditendangi, bahkan dicaci lagi. Itu sudah biasa pelajaran masuk esa, prestasi luar biasa. Yang biasa buat apa? Turnamen atlet. Di situ kantor komisariatnya. Di depan sana dijaga sama Lur. Di dalam padepokan juga terdapat bunga Terate. Lagi mekar. Ya dulur-dulur, tadi adalah kunjungan kita bersilaturahmi di Padepokan Agung. Sebenarnya di dalam sempat ngobrol-ngobrol juga ya, Mas ya. Yeah. Sama para pamsus dan sesepuh yang selalu standby di sini ada. Cuma tidak bisa kita liput karena ya memang sangat disakralkan, Mas ya. Yeah. Ada beberapa tempat yang tidak boleh diambil gambarnya. Tapi untuk area depan ini memang untuk tamu bahkan dari organisasi lain pun disambutnya pasti di sini. Kemarin kayak sempat ono apa event kampung pesilat juga ya, Mas. Jadi gini, buat warga PSHT ini ya, jangan lupa sempatkanlah minimal 1 tahun sekali bersilaturahmi ke sini untuk mengunjungi rumah kedua kita di Padepokan Agung Pusat Madiun, Jalan Merak nomor 10 Nembangan Kota Madiun. Oke, dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima NF. Jangan lali follow juga. Oh. Akbar Surya dan PSHT Madiun Utara. PSHT Madiun Utara ya. Followernya sepira? 2000. 2000. Nggih. Berarti saya kurang ya? Nggih, kurang. Ben bisa sweep ya. Dan terima kasih sudah mengikuti video terbaru dari Bima NF. Sampai jumpa di vlog Bima NF yang selanjutnya. Salam persaudaraan.
dari pencak silat, budaya warisan leluhur. Berkembang begitu pesat di negeri kayanan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur. Pencak silat, budaya warisan leluhur. Berkembang begitu pesat di negeri kayanan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur. Thank you.